Hang dah masuk geng aku. Kalau hang nak menuju kesesatan yang hakiki, hang ikutlah dia. Macam mana aku boleh sesat? Aku ada map. Aku ada buku map. Aku tahu macam mana nak tentukan arah kiblat melalui matahari. Aku ada 4 kompas untuk tuju kiblat. Aku ada patung koala bear. Aku ada ikan hidup toy. Hang ada apa? Saya ada iPhone. iPhone saya ada Google Map. Kita boleh cari jalan ke mana-mana saja tempat yang kita nak pergi tu dengan hanya menaik alamat. Jadi tak perlulah kita nak bawa kertas ataupun buku yang berat macam tu. Oh. iPhone juga ada aplikasi kiblat macam ni. Jadi kalau kita pergi mana-mana dan kita tak nampak matahari ataupun kita lupa bawa kompas, kita boleh buka phone. Oh. Tapi phone hang tak ada binatang. Awallah tak ada. Ada aja. Cuma nak cakap senang lah bawa satu phone. Tapi advance dalam teknologi tak bermaksud hang tak perlukan kami. Yang tu aku setuju. Geng macam kami ni lah yang ajak junior-junior macam hampa ni cara hidup, cara survive di tempat orang. Dan siapa tahu bila satu hari nanti hang perlukan bantuan manusia bila ada masalah. Jadi masuklah geng aku. Eh? Apa? Geng aku lagi ramai, okey? Dua-dua orang tu hipokrit. Tu dia, remai dah, remai dah. Kalau you masuk geng I can give you all sorts of freedom. Freedom of speech, freedom of self-expression, and freedom of gender. You. Geng kami percaya bahawa semua orang patut ada kebebasan dalam memilih. Kita tak boleh paksa orang untuk ikut pandangan dan telunjuk kita sebab semua orang ada background yang berlainan, kan? Jadi apa guna kalau kita paksa orang kalau orang tu hati dia tidak rela? Tak apa kot. Baik hang masuk geng aku, kalau tak aku belit hang bagai ni. Sebenarnya saya dah jumpa dah geng saya sebelum saya jumpa abang-abang ni. Kakak lah. Siapa geng hang? Assalamualaikum. Well hello there world. As you might be able to see in the background, I just bought myself a really really white helmet. Okey, mak yang tolong beli. Tu dia, Anwar Hadi.